saya ini Madiun gimana sih tak berdiri karena baik ini free seluruh neng Madiun ya kayak neng kemana jalan-jalan neng Joko neng alun-alun neng dia pokoknya free kok saya ini dijamin gak kecewa neng Madiun butuh wajib neng Madiun mas asli jadi Madiun ini bisa dikatakan kota paling maju. Kita melewati jalan Jawa. Di depan sebentar lagi kita akan memasuki kawasan perempatan Jalan Pahlawan Kota Madinah atau di putaran gereja. Ya, di sini kami akan bercerita inilah yang didengung-dengungkan, inilah Malioboro-nya Madiun. Ya, seperti inilah. Ya, di depan ada yang meragukan mau nyebrang, jadi enggak, jadi enggak. Ya, ini kita di seputaran Jalan Pahlawan atau di depan pemerintah kota Madiun. Saya ambil gambar, inilah satu contoh hasil shootingan yang ada di Pemkot Madiun dengan ya, bangunan ala Malioboro Yogyakarta. Demikian, dan di sana ini penuh sekali, dan ini kita melihat di samping atau di depan atau di pinggirannya. Ya, coba nanti kita akan memasuki bagian dalamnya seperti apa. Kita tak parkir dulu ya rekan-rekan. Berbeda ya. Namun tetap sejua. Ini karena malam liburan atau malam minggu ya. Inilah keadaan atau situasi karena banyak lalu lalang ini ya, masyarakat yang untuk liburan di malam minggu. Di Jalan Pahlawan kita lewati trotoar baru yang ada. Ya, kita lihat ini ada yang selfie, ada yang duduk manis, ada yang nyantai. Ya, ya, selamat malam Mbak, ini siapa ini? Astrid. Ya, sekolah? SMA 5. Kelas berapa ini? Kelas 3. Ya, dalam rangka apa ini ke Jalan Pahlawan ini? Mau foto-foto. Foto-foto. Apalagi? Sama kemana? Sama ibu. Nah, terus pesan dan pesan ini dengan adanya Jalan Pahlawan seperti ini? Suka, senang. Senang. Terus harapan untuk ke depan seperti apa ini? Yang katanya, iya ini Malioboro-nya Kota Madiun. Iya. Ini yang butuh Malioboro-nya Kota Madiun atau yang apa untuk sebutan yang enak? Coba menurut Anda. Madiun. Ya, aduh. Jangan malu-malu sebutkan. Nah, ya menjawab dengan cepat, dan cepat itulah tanda kejeniusan dari seseorang. Seperti itu ya. Ya, ini kalau menurut berita Malioboro-nya Madiun. Tapi bukan Malioboro punya Madiun loh ya. Ini Malioboro-nya Madiun. Tetap akan melanjutkan perjalanan menghibur diri sambil melihat ini pohon-pohon yang ya nantinya akan membuat rindang, dan di sana ada pohon apa yang saya kurang tahu karena nanti untuk daun bisa kelihatan dan berwarna seperti bunga, atau pohon ini nanti akan kelihatan tanpa daun karena banyaknya daun yang berwarna-warni. Yang terkesan semuanya adalah bunga ya. Jalan-jalan di depan Pemkot Kota Madiun. Ya, kita lihat di sana banyak sekali lalu-lalang kendaraan beroda ataupun manusia berkaki. Ya, kemudian ya. Juga ini saya lihat, ya ini belum lama ini namanya si kelapa tidak seperti ini kok, ini sudah berbuah. Ya, inilah indahnya Madiun.
ada kelapa gading atau kelapa kuning dadaan dalam beberapa waktu aja sudah berbuah sedemikian banyak. Teruskan perjalanan lagi ya. Kayaknya ada ibu-ibu. Ya ini Mbak siapa ini Mbak? Ya kita dapat di depan kantor Pemkot Kota Madiun. Ya kita akan jalan terus di sepanjang tepian Pahlawan. Seperti apakah ya Malioboro-nya Madiun? Seperti apakah situasi suasana Malioboro-nya Madiun? Jalan-jalan terus ya, ini memang masih baru seperti tadi yang saya sampaikan, daun belum begitu banyak kemudian. Kita terus jalan dan jalan. Mbak, selamat malam, ini dari mana ini? Dari Jombang. Nah, jauh sekali. Dalam rangka apa ini ke Madiun? Jalan-jalan kan habis bikin sudah. Nah, sekolah di mana Pak? Habis liburan? Di Ponorogo IAIN. Oh iya, iya. Oh, berarti cantik dan pintar kalau ke sana itu. Iya. Iya. Selamat belajar. Selamat berlibur di Kota Madiun karena pengantin Jombang. Mestinya ini tamu kehormatan dari masyarakat Madiun yang ada. Ya, terima kasih. Malam deh ini saya mengganggu sekali nggak dengan malam minggu Anda yang tentunya ya seperti apa coba? Kalau malam minggu yang ini ya kayaknya tuh nggak mengganggu banget. Tadi saya nggak sangat mengganggu sama sekali ya. Malah ini panjenengan kesini ini menambah manfaat soalnya sebagai pengisi. Lu kok ada kelabu? Seperti apa malam minggu kelabu itu, ceritakan. Malam minggu yang kelabu itu kayak ya kita ini rebahan. Biasanya di rumah rebahan, nonton TV, keluar lihat channel Indosiar. Channelnya kelapa kalau dilihat terus ya. Kan itu menjelaskan apa ya, hati seorang istri. Kita kan wanita ya, calonnya.
calonnya ibu-ibu. Oh gitu ya. Jadi hati seorang istri calon ibu-ibu seperti apa kan merawat anak? Belum. Belum Pak, ya Allah. Mendapatkan calon seorang apa? Bapak merawat anak Imam, imam, soleh. Iya. Soleh kan. Soleh kan aja kan. Ya tetap, ya tetap yang diharapkan tentunya ingin mendapatkan imam yang soleh ya. Amin. Ya, terus? Semoga di Kota Madiun ini mendapatkan kita mendapatkan jodoh ya, biar gak sia-sia, biar gak sia-sia dari Jombang ke Madiun. Ya. Jodoh orang Madiun. Ya. Saya doakan aja mudah-mudahan dapat kecantol dan ketemu jodoh karena di Allah orang-orang Madiun. Saat ini saya berkolaborasi dengan ya Mas yang ini juga di sana ada Mas Danang Ece. Ini tidak ada semayanan langsung bisa berkolaborasi bersama di Malioboronya Kota Madiun. Saudara Mukti, iya, Pak Tua atau cewek? Insya Allah langsung disuruh ke Jawa. Ada performa itu kan? Iya, bener kan? Itu, saya veterian itu ya. Cewek pinternya, kata Pak Tua, langsung hal baru langsung cewek langsung datang. Halo. Ya, halo juga Mas Mukti. Ya, gimana suaranya Bapak? Anu di sini gimana suaranya? Kualik no. Oh, kualik aku. Iya. Akhirnya ya, saya yang bertanya, gimana ya, Mas dengan adanya Malioboro ya, seperti ini? Kesan Anda seperti apa? Kita kudu dijawab no. Kesan saya terhadap untuk pembangunan ini ya sangat menghibur masyarakat di Madiun khususnya. Jadi tempat ini ya nyaman ya, berkelas lah pokoknya ya. Cocok buat keluarga maupun teman-teman yang ingin main di saat malam minggu ya. Harapan ke depan seperti apa Mas? Harapan ke depannya lebih, semoga Madiun lebih maju, lebih lebih banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Kota Madiun khususnya warga Madiun juga. Nah, dan terus harapan untuk YouTuber Madiun seperti apa dengan pemerintah yang menjadikan? Semoga pemerintah selalu mendapat apresiasi ya. Semoga YouTuber Madiun mendapat apresiasi dari pemerintah. Semoga mendapat juga mendapat sponsor juga. Semoga ya, ya. Karena ya. YouTube event yang kemarin itu yang 2019 tidak ada sponsor sama sekali dan dibiayai oleh organisasi pemerintah sendiri. Halo, selamat malam Mas. Ini saya bicara dengan siapa ini? Mas Doni. Iya. Alamat atau dengan tujuan? Iya. Dengan tujuan atau punya harapan seperti apa ada datang ke sini untuk Kota Madiun di 5 tahun atau sekian tahun ke depan? Harapannya lebih lebih asik, lebih indah. Yang penting jangan macet lah. Gitu. Karena saat ini lebih banyak macetnya daripada 2 tahun yang lalu. Iya, ini dengan banyaknya kita banyaknya pohon ditanam di pinggir jalan untuk Kota Madiun ini. Ini seperti apa menurut pendapat dan saran Anda? Ya, mudah-mudahan
panas lagi karena bapak 10 saat itu panas. Iya, iya, iya. Terus ini jalan Dr. Wisnomo yang tadinya bisa ke timur tetap harus belok kiri. Terus di situ ada tanaman seperti apa pesan dan pesan Anda? Kalau pesan kesannya aslinya itu dibuat di timur barat aja. Buat jalur. Kalau kita satu jalur tuh terus bahan bakar. Oke. Tumbuhan bahan bakar. Terus penanaman pohon dengan rencana maju dengan 1000 kembang seperti apa? Lumayan. Aja menenteng aja, apa yang harus lucu gitu loh aja. Aduh, ini saya wawancara dengan jawaban aku rung nate ngerti. Waduh, ini ketinggalan beritanya. Sebenarnya saya sudah iso ya. Delok koran moco TV, kleru. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu atau wawasan yang baru untuk para penonton dari Sukadan Tomadin. Juga Mas, siapa ini channelnya? Doni Media. Iya, juga Mas Doni. Monggo kita kunjungi dari dua channel yang ada, yang di sana banyak cerita tentang Madiun dan sekitarnya. Oke, sun. Halo, selamat malam Mas. Halo, selamat malam Pak. Saya bicara dengan siapa ini? Saya Irfan. Ya, yang ini jaket hitam nih siapa ini? Artis Togar. Oh iya. Asli Madiun Mas ya? Magetan Pak saya. Oh, Magetan. Yang satunya? Saya juga Mas. Magetan. Ini gimana ini dengan Madiun didirikannya atau dibuatkan sebutan baru Malioboro yang Kota Madiun itu seperti apa kesan dan pesan Anda? Tambah manis Pak. Ya, terus? Ya, tambah mantap, menambah apa spot selfie. Oh, spot selfie. Terus dari perjalanan kendaraan seperti apa menurut Anda? Lumayan, Pak. Lumayan apa? Dekat sama Magetan. Oh, gitu ya. Soalnya perbatasan Pak saya. Iya. Terus ada saran dan yang lainnya mungkin dengan ditanamnya pohon di jalan di pertigaan Dokter Sutama ini yang saya maksud. Pohon yang di sana ada, Pak? Iya. Saya belum tahu ya, Pak. Waduh. Ini tadi yang saya bicara dengan pengunjung yang dari sana enggak ngerti, ini malah belum tahu dulure berarti. Soalnya warga Magetan. Iya. Ya, terima kasih. Ini ada tamu dari Magetan yang tentunya sepengetahuan ada dari pertanyaan, ada yang jawabannya enggak tahu, memang itulah kejujuran yang ada. Ya, selamat menonton untuk rekan-rekan semua atau dulur semua. Suka dan Tomadiun juga di akhirmu juga di ini siapa nih Mas? Irfan Marzuki. Ya, jangan lupa like, share, subscribe.